Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ahli sidqi wal wafa wa ba'du. Yang saya hormati guru kita bersama, beliau Sayyidil Habib Ja'far bin Uthman al-Jufri selaku khadimul majlis Ja'far Mania. Mudah-mudahan beliau diberi umur yang barokah oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, ditambah rezekinya, ditambah istrinya, amin. Allahumma salli ala Muhammad. Dan juga guru kita bersama, pengasuh pondok pesantren Mambaus Salihin, beliau Gus Muhammad Amin, dan juga Kiai Haji Muhammad dan para kiai, para habaib yang lain, dan juga bapak kebanggaan kita, calon gubernur insyaallah jadi, amin, beliau yaitu Kiai Haji Saifullah Yusuf. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umurnya, kabul hajatnya, amin. Para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya tidak panjang lebar, sebentar saja. Sebenarnya saya tidak ada kapasitas untuk berbicara di sini, tapi karena merupakan perintah dari beliau, imtithalul awamir khairum min sulukil adab, perintah dari guru kami untuk memberikan sedikit masukan atau sedikit berbagi. Karena terus terang saya tidak pantas untuk berbicara di sini. Allahumma shalli ala Muhammad. Inti dari majlis ini adalah apa? Mengajarkan kita semua untuk lebih cinta kepada Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bukti cinta kepada Nabi Muhammad dengan cara bagaimana? Ikuti akhlak Nabi Muhammad. Di mana kata sahabat ketika bertanya kepada istri beliau, bagaimana akhlak Nabi Muhammad? Kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Nabi Muhammad adalah akhlak Al-Qur'an. Makanya saya sangat bangga sekali, para santri-santri luar biasa, santri Mambaus Salihin luar biasa semuanya. Tepuk tangan untuk Mambaus Salihin. Di sini bukan hanya mencetak kecerdasan intelektual saja, tapi kecerdasan spiritualnya yang telah luar biasa dicetak di sini, meniru akhlak-akhlak Nabi Muhammad. Makanya saya berpesan kepada santri putra-putri Mambaus Salihin, kalau ingin sukses, tirulah akhlak guru-guru kita yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Karena apa? Kunci sukses seorang santri, seorang pelajar adalah apa? Mengabdi kepada seorang guru. Bukan gurunya ditonyo. Sekarang kan gurunya malah disiksa sampai ada yang mati. Itu mau dapat ilmu manfaat dari mana? Diceritakan dulu di Kiai Khalil Bangkalan, ada seorang santri mondok sama beliau. Kata Kiai Khalil Bangkalan, apa? Le, awakmu durung cukup umur. Kamu masih belum cukup umur ngaji sama saya. Wis awakmu ngabdi wae nang aku. Kamu ngabdi saja sama saya. Nggih, Yai, siap. Nopo tugas kulo? Tugasmu setiap hari nyapu di depan halaman rumah saya, jangan sampai ada daun satu mengotori halaman rumah saya. Siap, Kiai. Tiap hari santri ini mengabdi sama Kiai Khalil Bangkalan, sampai Kiai Khalil Bangkalan lupa sama santri ini, lupa sama khodamnya ini. Suatu ketika Kiai Khalil pulang dari undangan, hujan turus seangin-anginnya, sabledek-bledek. Kiai Khalil pulang, turun dari kendaraannya, ada santri duduk di bawah pohon mangga. Padahal hujan begitu deras. Dipanggil oleh Syekh Khalil, "Cung, merinio awakmu." "Njih." "Awakmu sopo?" "Santri ini jenengan." "Lapo kon kok ninge sore wit koyo ngene? Padahal hujan pas deres-deresnya. Kenapa kamu kok dak di kamarnya sama santri-santri yang lain?" "Mboten, Yai." "Ngapain kamu di sini?" "Nunggu daun, Yai." "Nunggu daunnya apa?" "Jenengan kan pesen sama saya, jangan sampai ada daun satu jatuh. Makanya saya tunggu di sini, karena ini hujan sama anginnya biasanya banyak daun berguguran. Makanya saya di sini menunggu daun, takut ada yang jatuh satu pun, saya tunggu di sini, Kiai." Ini santri dulu, sama di rumah saya. Wong di Probolinggo itu juga apa musim mangga, saya bilang sama santri, "Le, jogon niki. Wit pelem iki jogon." Alhamdulillah habis semuanya. Akhirnya bagaimana
kata Kiai Khalil bilang sama santri ini, wes cukup awakmu, ilmu saya sudah kamu ambil semua, pulang kamu ke Banyuwangi. Ya namanya diperintah suruh pulang sama guru, belum bisa apa-apa karena perintah guru, pulang ke Banyuwangi. Nyampe di Banyuwangi, kedatangan tamu banyak karena sudah terkenal muridnya kiai besar Syekhona Khalil. Datang orang-orang penduduk desa di sana untuk mengajikan putra-putrinya sama beliau. Kata beliau apa? Saya tidak bisa ngaji pak, saya di Kiai Khalil dulu cuma tukang milih daun, jangan ngaji sama saya, mondok di Mambau Solihin saja. Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak bisa apa-apa saya katanya. Tapi kata Kiai kapan? Saya tidak bisa. Boten, pokoknya ini Ustaz, anak kula kudu dititipaken teng jenengan. Saya tidak bisa apa-apa, jangan. Boten, saya estu niki. Bingung ini, kalau bahasanya anak-anak JMC galau tingkat provinsi. Bingung-bingung tidur. Ketika tidur dia mimpi. Mimpi apa? Ternyata apa? Ki Khalil dalam mimpinya hadir. Ki Khalil mimpi, dia mimpinya itu apa? Ki Khalil mengajari tafsir, ngajari hadis, ngajari sembarang. Ya kalau bahasa kerennya anak muda sekarang, di-download atau transfer data. Bangun-bangunnya langsung alim seketika itu juga, sampai menjadi seorang kiai yang luar biasa. Santrinya sekarang lebih dari 5.000. Karena apa? Pengabdiannya akhlak kepada seorang guru. Makanya hadir dalam majelis ini, ayo kita belajar menghormati para ulama, para habaib, para guru-guru kita. Insya Allah berkah hidup kita, insya Allah berkah ilmu kita. Mudah-mudahan guru kita Kiai Muhammad Amin, mudah-mudahan diberi umur yang barokah oleh Allah. Mudah-mudahan pondok Mambau Solihin tambah maju, tambah berkah, amin. Santri-santrinya menjadi santri-santri yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini, yang punya hajat dikabulkan oleh Allah. Yang punya hutang mudah-mudahan segera lunas. Sing utangi mudah-mudahan lupa. Sing kenai gitu kan. Mudah-mudahan yang hadir semua diberi keberkahan oleh Allah. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Idza tammal amru bada naksuhu khud ma safa wa da'ma kadar. Tumassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.